ni hari ke-16 kita. Kita ramai hari bulan berada di Sukadu. Kita pergi ke Tasik, kita pergi ke desert, kita tengok pemandangan. Kalau sempat dah dulu, kita akan tulis balik ke Gigit. Kalau dapat Gigit, kita nanti singgah di perjalanan ke Kemah dulu. Dari Sukadu dulu balik ke Gigit. Dan nama sendiri Gigit bukan masa agak lama, mungkin 5-6 jam. Jalan-jalan agak bahaya. Untuk parti kita hari ini, kita tengok nanti cara berdua. Okay. Sebelum itu, kita tengah, kita ada check tadi. Kita checking setara tambang. Kita tengok minyak hitam kita dah kering. Bagi motor ni kuat makan minyak hitam. Duduk motor minyak dah kering. Tengah dengar hadir dekat atas bengkel dengan isi minyak. Minyak 40 untuk minyak tengah PCV. So, itu saja. Okay? Calon itu. Nak makan. Okay, nak makan. Boleh. Ada jumpa juga yang kau sedap sikit lah. Dia okey lah. Tak ada. Boleh. Melanda bulat. Oh, jangan melakukan agak sedikit susah nafas. Jalan berde. Thank you.
kita baru sampai dekat Tasik, apa ni? Kat Pana. Kat Pana Lake. Tapi tak menyukai Tasik. Mungkin sebab ni kering. Kering. Bukan sebab, mungkin sebab cuaca, mungkin sebab musim. So, apa Tasik? Ada ni je. So, tak ada putih. So sekarang ni kita nak buka engine oil. Lepas ni kita dah siap ambil bag terus ke Kacura. Dia nak sempat kita terus mahal ke kaki. Kita akan bukti dekat mana apa-apa susah untuk kita camping ataupun kita sempat hotel. Ok, kita duduk. Macam mana betul? Kita dalam tengah packing barang, kita akan mula ke Kacura, ke bawah sikit macam mana kita tidur sikit. Kalau kita akan tidur ke mana-mana lokasi yang tepat. Ok, so ni ambil. Okay, kita baru sampai dekat dalam kawasan Shangri-La. Nama lake dia apa? Lower Kacura. Lower Kacura. Ni Lower Kacura. I see. Lower Kacura Lake. Kalau apa kita kena ke tempat lain lah. Keadaan ni. Ini ingat owner Shangri-La dia beli satu lembah ni tu. Betul? Tak tahu pasti. Sebab dia ada gate. Gated and guarded. Macam private property. Dia susah dia beli. Memang kaya je. Saya ingat saya nak beli satu je. Assalamualaikum. Kita ini berada dalam kawasan Shangri-La punya lake. Tadi kita masuk tadi kita bayar seorang RM1,000. Okay, so sekarang ni lah kawasan-kawasan dia dalam kawasan lake. Macam-macam ada, nak tengok macam cafe, mungkin cafe Pakistan Rent Skyliner. Okay, kita berada dalam, kita akan masuk dalam ini bukan arca eh. Ini sebenarnya betul-betul, memang betul-betul kapal terbang. Betul-betul. Oh, dalam ni adalah kafe. Kafe-kafe ni tak ada kerusi. Tapi memang ni memang betul-betul kapal terbang. Dalam ni tadi ubah suai. Macam Mr. Pilot. Cerita Mr. Pilot. Okay, kita terus melongkar, menerjah kawasan-kawasan sekitar, tengok apa yang ada. Jom. Okay, ini kawasan belakang di mana ada guest house, ada hotel yang kita pernah pergi semalam. Satu malam bersamaan RM25,000 bersamaan dengan RM500 satu malam. So bagi macam saya ni yang bukan trip berciput, memang bajet berciput dia nak bermalam lah. RM500 malam nak tidur kat Malaysia ni. Kita datang sini kita nak camping, kita nak santai-santai. Calon betul.
Apple. Sweet. Thank you. Thank you. Pakistani. Pakistan. I'm Muslim. Muslim. Yeah. Muslim. I'm Muslim. Good. Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Dah. Okey, kita berada di Camacu. Kita berada di Camacu sekarang ni. Makluman tadi motor jatuh. Sekarang orang jatuh. Pun jatuh. Jatuh cuma jatuh bodoh sebab ada video yang kita akan masukkan ada dua video saksi. Bodoh je sebab tempat yang runtuhan itu sebenarnya motor saya itu sendiri tak terlalu baik sebab masa mula dapat motor nak beritahu dia running back belakang dah habis tapi dia kata ok ok kita beritahu berhenti tapi dia kata ok ok so kita masa-masa dah singkat kita ni terima juga apa kondisi dia tak mungkin berat ada tapi tak mungkin nak makan kereta ni. Cuma tadi berlaku kejadian jatuh sebab masa duduk turun bukit tu saya dah ceng gear sampai gear 1 dah brake depan, brake belakang, brake depan pun dah tekan habis. So bila brake depan ni, bila dekat pasir kita tekan brake automatik dia akan jatuh. So tak jatuh, jatuh bodoh lah ada dalam video kita masukkan. Saksi ada dua orang ni kami melihat kejadian tu dan situasi ok, muka dia salah sikit cuma mabuk je dengan saya punya OCPD jadi lupa-lupa sikit itu saja. Okey, pengajaran dia terimalah motor keadaan yang baik kita dah check dulu kita dah check cuma orang tu kata okey so kita proceed jugalah. Okey, see you calon berdiri empat saya yang benda dia tu kenapa dapat rekod semua dah orang jatuh. Tak.
Ikut ada apa ni? Hello. Kita sekarang ni baru sampai dekat depan tu Sasi. Ni pekan ni Sasi jugalah. Shatut. Shatut. So kita kena cair sekejap. Kita teruskan sebab sekarang ni angin kuat, takut tumpuhan batu. So kita jaga awal lah. Eh, tak lama lagi, sejam setengah sampailah ke tinggi. Okay. Teruskan. Cawal dia tu. Sudah mula rasa sakit. Itu sebab itu dah lambat. Ya, boleh lah. Sudah. Satu tiga kuat. Assalamualaikum. Kita nak teruskan balik perjalanan kita. Kita break dekat Sasi sekejap tadi. Break sebab angin terlalu kuat. So kita break sekejap lah, kena cair dulu. So ni kita nak teruskan balik lah sebab kita nak sampai ke Gigit sebelum malam lah. Sebab saya mata tak nampak. Saya silau. So kita nak sampai Gigit sebelum malam. Haa tu, kita punya brother dah tahu. Alright. Okay, kita dulu. Later. Hey, assalamualaikum. Kita sebenarnya daripada pagi, daripada tengah hari tadi kita tak makan. Sebab kita penuh perjalanan, kita menghala ke Gilgit. So kita sampai tadi pun dalam pukul 6 lebih, pukul 6. So sekarang ni kita nak cari makan. Kita dah keluar sekarang jam 7.41. Keluar-keluar tengah servis-servis tengok apa yang nak makan. Apa yang best. Okay. See you, calon. Abang, saya macam biasa je. Wajib ada kentang. Kentang lah. So, okay, kita ni mana-mana lazim memang ada macam ni. Dan kita akan tinan. Setiap masa tadi ada sana ke? Kita cuba tadi yang first tadi tu, dim sum. Okay, jom kita mencuba. Dia panggil Mamto. Chicken Mamto. Dia makan ni, dia ajar ni adalah vinegar. Campur dengan vinegar. Dia ada sambal dia. Oh ni sos. Dia macam aku ni, oh ni sos. Kat belah ni sambal. Kita cuba makan setengah. Itu masalah sahaja. Dalam ni bawang dengan ni. Baik, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang dengan daging. Sepen daging. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Masam. Ya. Rasa dia tak tahu lah. Rasanya sana sedap lagi. Bukan sikit rasa membuat kita sedap. Memang eh. I nak try satu. Boleh bagi tiga bentang. Tempe. Lepas tu bubur sos. Bubur sing pula pinggan. Mana tadi yang ada letak? Letak cuka ke mana? Acah eh. Ini masala. Ini first time saya makan ni. Apa nama dia? Mamto. Bila lama ni? Sedap lah. Sedap.
Sedap, dua bintang. Nah. Dia tak sedap ya? Sebab sana dia sedap. Tapi dia rasa masam-masam sikit, okey ya? Ni, tak pedas pun ni. Oh ni? Okey, tak apa. Kita try ni pula. Ni apa? Masalah? Tak, tak. Ni, apa ni? Big gum. Big gum, tak tahu. Chili flake. Chili flake. Jadi kita beli buah pear. Buah dia sangat cantik. Ha, besar tu. Okey, cuba teka berapa harga. Kalau betul ambil semua. RM3 je. 1 kilo. RM150 sangat murah. Kalau kat Malaysia ni dah mau RM20 ni. Ya. 6 biji kilo. 1 kilo. Awas medan ni. Kacang. Ini hari. Oh, dia ho gaya lobia. Lobia. Kamu ho gaya kema. Oh, cawa tengah masak. Kema ya. Kema. Beef. Oh, ya, beef. Beef. Oh, beef. Oh, beef. Abang, itu banyak cantik lah ini, Mas. Itu banyak cantik lah. Sudah. Itu saya makan sekarang. Sup, sup, Mas. Sup, Mas. Ah, itu banyak cantik lah. Eh. Tinggu, soup. Tinggu. Tinggu, ya. Makan dengan apa? Roti, ya? Nan? Ya. Yeah. Betul. Cuba satu dah, ya? Sini, sini tulang nasi. Oh, makan nasi. Nasi. Nan, tak ada nan. Ni cair. Betul-betul cair sebab dia panas. Panas mana. Dia ada rasa herb, rasa halia. Lebih halia pun terlebih sikit. Tiga setengah bintang. Apa kata? Ini kita cuba makan golden pea. Okay, main cara dia ni. Ini dia kata tadi apa nama masala? Campur air. Campur air sikit, dia daripada pedas-pedas sikit. So kita akan cuba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni ada macam kacang lah. Veggie. Veggie bismillah. Ini kentang ah. Okey. Rasa dia macam bercampur. Masala dia. Pedas, masin, masam. Semua dia. Makan dia buat ketagih. Walaupun macam kurang sedap. Sebab pernah makan dekat Malaysia. Masa raya puasa ke apa-apa. Bangladesh buat. Dia bagi masa murah. Memang A dia punya. Memang sedap. Mungkin tu kita rasa Malaysia kot. Bismillah. Rasanya dekat Damai Depot lagi sedap. Alalang. Mem. Apa ni dalam ni? Kentang ke? Ni panggil buri tapi sini panggil. Ya ke he? Gol dape. Gol? Gol dape. Gol dape. Gol. Tu yang bintang. Cuba berapa je? Nah, makan. Saya, reaction saya terlalu ikhlas. Dan kita nak cuba chicken burger. Dalam dia ada ada telur, ada apa? Sayur-sayur, salad, timun. Lepas tu dia tak mayonis dengan sos. Ada lagi ni tapi saya tak tahu apa benda. Kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sedap eh. Ayam tu ayam marinade. Macam makan murtabak. Ada nanti, ada nanti apa? Telur. Lepas tu ada apa dia panggil? Penyek, meni ubi. Ubi rentang. Betul-betul, I'll be in there. Nah, ya, selalu betul.
Amal, kedai aiskrim. Dia menyediakan makanan dessert yang berasaskan aiskrim. Rasa dia lain dengan aiskrim dekat Malaysia. Rasanya ni homemade ni aiskrim lah. Kan kita rasa aiskrim yang kedua ni Scoop and Smile Everyday with waffle. Smile selalu. Rasa dia lain. Racun. Semua racun. Racun dunia. Calo beti. Sat para. Kep sat para. Li. Semua salah. Sat para li. This is Pakistan Taliban. Osama bin Laden. So kita orang. Mana tadi? Tengok, sumpah lagi ya. Masih dua. Tetap dua. Rasa macam tu lah, bawa kat rumah pun boleh. Itulah rasa dia. Meja pun gelap. Tak sedap. Ceranguk. Ini buku. Lepas tu kita dah potong empat. Supaya tak gaduh. Ini dia. What's your name? Shah Hussein. You need that. Where? Estagnala. Where the road is blocked. Okay lah. Yeah.